bidadari dewi. Yo, eh. Mbah. Mbah Satyan iki. Lah niki semanten mboten? Semanten sira ora wani kebon. Mboten nangsa nggih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tedong Telu ya teman-teman. Dan seperti biasa kita ngevlog lagi, kita bikin konten lagi teman-teman. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah pasar yang ada di desa, yaitu di Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Kata orang pasarnya lumayan ramai walaupun di pedalaman pedesaan ya teman-teman. Saya sendiri penasaran seperti apa suasana di sana. Kalau teman-teman penasaran, simak terus videonya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Kita akan pergi ke sana, kita akan melihat keadaan di sana seperti apa suasana di pasar ini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke sana. Simak terus videonya teman-teman. Ini kita melewati jembatan gantung teman-teman. Ini dari ya, monggo. Desa Pelumutan adalah kampung halamannya Sumanto ya teman-teman. Yaitu manusia kanibal yang pernah viral dulu di tahun berapa ya saya lupa, yaitu manusia makan daging manusia ya teman-teman. Tapi sekarang sudah nggak tinggal di sini lagi, dia sekarang tinggal di Bung Kanel, yaitu tempat rehabilitasi di daerah Bobot Sari teman-teman, Purbalingga. Mereka pasarnya jenenge apa bu? Pasar Grumong, Pelumutan gitu. Ya teman-teman, jadi pasar ini adalah pasar namanya Pasar Grumong, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Nah, seperti ini suasananya, walaupun di desa tapi ini cukup ramai teman-teman. Teman-teman, kalau dari arah sana itu dari arah Senon atau dari arah Kemangkon bisa ya. Nanti di Desa Senon ada pertigaan masuk ke kiri, dan kesininya itu sekitar setengah kiloan masuknya. Dan kita nyampe di pasar ini teman-teman. Ini adalah pasar di desa ya teman-teman, bukan di kota. Tapi ini cukup ramai. Ini adalah Pasar Grumong, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Seperti ini ya teman-teman, suasananya cukup ramai. Ini adalah pasar pagi, jadi buka jam 6 pagi, nanti tutupnya sekitar jam 10 atau setengah 11 siang. Oke teman-teman, kita masuk ke pasarnya. Kita akan lihat di sini seperti apa suasananya teman-teman. Kita coba masuk sini. Ini yang dijual sini cukup lengkap teman-teman. Ya, seperti di pasar kota ya teman-teman. Oke, ini seperti ini teman-teman, suasananya cukup ramai sekali. Walaupun di pedalaman desa, tapi di sini sangat ramai sekali teman-teman. Dan
yang dijual di sini cukup lengkap. Ada sayur mayur, ada cabai ini yang lagi naik daun, harganya luar biasa. Ini ada kios-kios juga sini, lumayan ramai sekali teman-teman. Ini kios-kiosnya Pak Sinten nih, Pak. Pak Mugi. Oh, niki Pak kiosnya Pak Mugi. Desa Pelumutan. Jenenge pasar napa, Pak mriki, Pak? Pasar Gerumung. Pasar Gerumung nggih. Desa Pelumutan nggih, Pak. Pelumutan. Oh, niki mulainya jam pinten, Pak? Buka kene. Jam 6. Jam 6 pagi. Nggih. Sampai jam? Jam 10 lah. Jam 10. Jam 10.11. Oke. Ramai nggih, Pak. Ini si penjualnya tiang mriki mawon apa? Tiang mriki kadang-kadang tiang luar desa mriki ya. Oh. Lumayan pepek nih, Pak. Kita jalan lagi ke sini, teman-teman. Nah, niki Sumanto mboten mboten asal nggih. Emang gini tang niko nggih, Bung Kanel nggih. Bapak cari. Nggih lah trauma lah. Seperti ini teman-teman suasananya di Pasar Gerumung, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Ini pasar kecil tapi cukup ramai sekali teman-teman. Dan ini pasar ini buat kebutuhan warga Pelumutan dan sekitarnya, mungkin ada dari desa Senon, Kokol, Gumunda dan sebagainya. Walaupun di pasar di kecamatan sendiri itu ada pasar juga, tapi jaraknya lumayan jauh. Jadi di sini itu pasarnya cukup ramai karena mungkin jaraknya yang cukup jauh. Jadi ini buat memenuhi kebutuhan warga sekitar sini teman-teman. Ini pasar kecil tapi sangat lengkap ya teman-teman, sangat ramai. Walaupun ini harinya bukan hari Minggu tapi ramai sekali. Bu, gorengan bu. Cinek video ibu. Gorengane bahan, Pak. Gorengane. Lah sing dodol Mas ora di shooting. Mbah. Mbah sadean iki. Sadean apa mawon, Mbah? Oh, sayuran iki. Lombok sana iki awis nggih, Mbah. Awis sangat. Oke, seperti ini ya teman-teman suasananya dan kehidupan di pedesaan. Ini walaupun di pedesaan tapi cukup ramai sekali teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya suasananya di Pasar Gerumung, Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Ini pasar yang cukup ramai walaupun di desa. Desa pedalaman ya teman-teman, dan jarak dari desa ini ke kota itu cukup jauh, sekitar 15 km. Tapi di sini itu sangat ramai pasar pagi di sini tuh. Dan pasar pagi ini buka dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 10 atau setengah 11 siang, teman-teman. Oke, seperti ini aja video dari saya kali ini. Semoga dapat memberi pengetahuan atau informasi dan menghibur serta bermanfaat ya teman-teman. Oke, waktunya kita pulang. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.